Okay guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Wahai Habib Bahar bin Smit, saya Muhammad Salim bin Muhammad Mukhmi bin Muhammad Cim bin Muhammad Isa. Sudah datang jauh-jauh dari Jawa Tengah ke Banten. Saya tunggu Anda besok di Banten untuk menyelesaikan nasab sampean sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya peringatkan juga, jangan ada yang berani satupun di antara kalian semua dengan ulama-ulama pribumi Nusantara. Mungkin mereka tidak berani dengan Anda, tapi saya Muhammad Salim akan berada di terbang ya untuk menghadapi kalian semua. Rungkat semua nanti. Wes. Assalamualaikum. Saya dengar hadis Nabi dari guru-guru saya, man akroma aliman fakot akromani. Waman akromani fakot akromallah. Waman akromallah famaswahul jannah. Siapa yang memuliakan orang alim, maka dia memuliakan aku, kata Nabi. Siapa yang memuliakan aku, berarti dia memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tempatnya surga. Kalau ada orang mubaligh yang panggil Kiai Imad dengan namanya dengan penuh emosi, saya pun emosi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ketemu Zuriyah Sunan Derajat yang siap membela harga diri ulama Nusantara. Wabil khusus Mujaddid abad ini Syekh Imaduddin Al-Bantani. Fadal Kiai. Siap. Ya. Ada yang berani sama ulama Nusantara akan berhadapan dengan saya. Muhammad Salih. Bin Muhammad Ali. Oh. Bin Muhammad Jufri bin Muhammad Isa. Saya kudu pindah ke Gunung Selamat nih.